36 قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حديث ke-36 tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس أخرجه ابن ماجه. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu sebelum ia dicabut. Dan maksud ilmu itu dicabut ialah diangkat dari permukaan bumi ini. Lalu Nabi mengisyaratkan dengan mengembarkan jari tengahnya dengan telunjuknya sambil bersabda, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu agama itu bersama-sama dalam mendapat pahala. Dan orang yang alim dan orang yang lain dari mereka berdua sudah tidak ada apa-apa kebaikannya. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izinnya, taufik hidayah daripada Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari dan diterjemahkan oleh muridnya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kedua-duanya telah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kedua-dua para masyayikh ini dirahmati oleh Allah dan ditempatkan bersama dengan para salihin. Kita berada pada hadis yang ke-36. Kita cuba habiskan dalam dua hadis malam ni, 36-37. Sebab dia punya maksud lebih kurang sama dengan hadis yang sebelum. Hadis berkenaan dengan ilmu diangkat. Bagaimana cara ilmu itu diangkat? Dah dengan cara Allah Ta'ala mematikan para ulama. Hadis yang ke-36 dan ke-37 pun lebih kurang sama maksudnya. Supaya kita boleh habis cepat sikit. Bila dah habis cepat tu selesailah tuan-tuan. Udah-udahlah tuan-tuan jemput saya ke sini. Ramai lagi tuan-tuan asatizah yang muda-muda yang sedang mencari kuliah. Kalau tuan-tuan ada dalam grup asatizah Kuala Lumpur, Selangor, boleh lihat saban hari, saban waktulah mereka mencari-cari tempat kuliah. So saya ni dah veteran dah tuan-tuan. Otai dah. Jadi boleh dah beransur-ansur berehat bagi orang muda yang tengah semangat nak berkongsi ilmu dan pengalaman mereka belajar, boleh jadi daripada Mesir, daripada Jordan, daripada Morocco ataupun daripada Malaysia kita sendiri yang berilmu untuk kita dapatkan apa perkongsian yang baik daripada mereka. Jadi kita cuba habiskan cepat-cepat tuan-tuan supaya minggu kelima tak ada dah nama saya tuan-tuan. Baik.
Hadis yang ke-36 diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Alaikum bihadzal ilmi." Nabi kata, "Tuntutlah ilmu." "Alaikum bihadzal ilmi" diterjemah oleh Syekh Fahmi dengan "tuntutlah ilmu" gitu. "Alaikum bihadzal ilmi." Maknanya wajib ke atas kita menuntut ilmu. Itu ibarat kepada alaikum tu. Maknanya yajibu alaikum. Wajib atas kamu belajar, tuntut ilmu. Ilmu yang macam mana ni? Dia sebut secara mutlak ya. Dia tak nyatakan ilmu apa. Ilmu yang kita belajar di zaman sekolah ke, ataupun yang kita khusus, pengkhususan kita di universiti ke, ataupun ilmu yang bagaimana. Tak dinyatakan di sini. Jadi ulama yang menghuraikan dengan kaedah, "Iza utliqa insarafa ilal kamil." Satu kalimah itu bila disebut secara itlaq, maka dia akan kembali kepada yang paling sempurna. So ilmu yang paling sempurna ialah ilmu syariat lah. Sebab tu ulama mentafsirkan ilmu di sini ialah asy-syar'i, as-sadiq, ilmu syara' yang benar. Datangnya bil hadithi ataupun bil Quran. Datangnya daripada hadis, daripada Quran. Termasuklah juga huraian daripada hadis dan Quran itu adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang juga diambil faham daripada Quran dan hadis. Cuma alaikum bihadzal ilmi ini adalah ilmu agama lah. Ilmu syariat. Nabi suruh kita menuntut ilmu. Bahkan wajib atas kita mempelajari ilmu. Khususnya lebih lagi ialah ilmu tu adalah ilmu fardu ain. Ilmu ni ada dua. Satu ilmu fardu ain, satu ilmu fardu kifayah. Yang fardu kifayah, bila dah ada orang belajar dan sempurna dia belajar ilmu fardu kifayah tu, maka gugurlah tuntutan orang lain. Adapun ilmu fardu ain, kalau kita mengaji, bini kita tak mengaji, tuntutan tu gugur atas kita lah. Bini kita tak gugur tuntutan ilmu fardu ain. Kita mengaji seorang-seorang kita pula, datang masjid atau datang surah mengaji ilmu fardu ain, tapi datang seorang diri, bini kita duduk di rumah tak mengaji, kita pun tak balik ajar dia. Dia pun tak ada mengaji dengan orang lain. Mengaji dalam YouTube pun tak juga. Mengaji dalam TikTok pun tidak juga. Asyik duk tengok cerita Mak Kilau. Zaman cerita Mak Kilau ni, duk cari dalam YouTube. Ada ke? Tak ada asalnya lagi dah. Baru duk main di Pawagam. Ke tuan-tuan pergi tengok dah. Cuma nak beritahunya, tak tengoklah video-video yang mengaji ni. Roliknya duk tengok video-video cerita. Cerita-cerita yang berepisod pula. Yang tu lah yang duk lihatnya. Berjam-jam duk mengadap telefon tu duk tengok cerita. Rupanya ingatkan tengok kuliah ustaz-ustaz, Ustaz Azhar Idrus ke apa. Maka kita yang mari mengaji, gugulah tuntutan fardu ain atas diri kita. Anak kita yang ada di rumah tu yang dah akil balik. Bini kita yang sama dengan kita lah. Usianya akil balik lama dah. Pun tak gugur tuntutan kalau dia tak mengaji. Jadi kena beringatlah, kalau ilmu tu ilmu fardu ain, maka wajib atas kita akil balik ni mukallaf secara mudahnya kena pakat-pakat mengaji. Nabi kata alaikum bihadzal ilmi. Baik. Alaikum bihadzal ilmi, tuntutlah ilmu. Maknanya Nabi nak beritahu di sini, kata ulama, lazimilah belajar dan juga mengajar. Lazimilah mengajar dan juga belajar. Kalau tak ada orang mengajar, macam mana kita nak belajar? Kalau tak ada orang mengajar, tak ada orang yang boleh belajar. Begitu juga kalau ada orang mengajar saja, tak ada orang belajar. Pun begitulah sebaliknya. Dua-dua tu perlu. Orang mengajar pun perlu ada, orang belajar pun kena ada juga. Setakat ada orang mengajar saja, tak ada orang mendengar, nak mengajar apa? Kalau ada orang belajar saja, tak ada orang mengajar, tak boleh juga. Jadi ulama kata, Nabi sebut sini alaikum bihadzal ilmi ni, kum tu siapa? Orang yang mengajar dan orang yang belajar. Mesti. Baik. Qabla an yuqbada, sebelum ilmu itu dicabut.
sebelum ia dicabut. Cabut tu macam mana? Kata ulama, yuqbadu ahluh. Diangkat ilmu tersebut, dicabut ilmu tu dengan dimatikan empunya ilmu. Itulah orang yang berilmu tu. Sebelum daripada ni, dalam hadis yang sebelum ni kita sebut dah. Ada ulama kata bukan dengan cara menghilangkan daripada dada. Sebab apa? Ada ulama bagi alasan kenapa bukan dengan cara yang macam tu. Allah Ta'ala lupakan ataupun hilangkan daripada dada orang alim. Sebab asal ilmu tu dianugerahkan oleh Allah lah pada orang yang alim tu. Maka jadilah dia orang yang berilmu. So, bila Allah Ta'ala dah bagi ilmu tersebut, maka dia tak buatlah dengan cara menarik balik ataupun menghilangkan ilmu yang dah sedia ada dalam dada para ulama. Maka dengan cara bagaimana? Dengan cara mematikan. Maknanya para ulama ni Allah Ta'ala ambil nyawa mereka, mati mereka, maka tinggallah kita orang yang jahil. Dan ramai dah kita tengok zaman kita hari ni, para ulama dah ramai kembali pada Allah Ta'ala. Seingat saya zaman saya mengaji dulu, para masyayikh ataupun para doktor di Jordan dulu ramai dah yang dah berlalu pergi. Yang kita mengaji tafsir Jalalain, Doktor Husin Bani Khalid, kita mengaji dengan dia. Pelajar-pelajar Malaysia minta secara khusus untuk ajar anak Malaysia saja. Mengaji antara Maghrib dengan Isyak. Antaranya Tafsir Jalalain, antaranya Kitab Asyratus Sa'ah. Kita mengaji. Bila kita dah balik sini, baru dapat berita dah meninggal dah. Ada juga ramai lagi lah yang kita mengaji Kitab Mughni Muhtaj. Lepas asar, kita buat untuk anak-anak Malaysia saja. Kita minta supaya mengajar pun dah kembali ke rahmatullah. Syekh Zuyud, doktor di Jami'ah Yarmouk, dulu duk mengajar fiqh ibadat di universiti. Anak Malaysia baik dengan dia. Bahkan dia pernah kita orang duduk di kawasan yang sama dengan tempat dia datang sembahyang berjemaah. Ada seorang anak Malaysia ni was-was dalam ibadat. Jenis was-was dalam takbir. Satu hari tu anak Malaysia tu was-was dalam takbir ni, kebetulan sembahyang di sebelah dia. Jadi bila anak Malaysia kita ni, ustaz itulah, sekarang ni ustaz lah. Memang anak Selangor pun ada di Selangor ni, saya jumpa. Lama-lama tak jumpa kita, kebetulan bila meninggalnya ustaz ni Azizan Niat Jaafar itu, jumpa balik dengan ustaz tu. Orang Selangor kita. Jadi pada masa tu, dia orang was-was takbir kan. Jadi takbir banyak kali. Dah masuk dah dalam sembahyang, Allahu Akbar, dah elok dah. Dia rasa tak niat lagi. Jadi dia berhenti daripada sembahyang, dia takbir balik. Jadi kebetulan pada hari itu dia sembahyang sebelah Syekh Zuyud. Syekh Zuyud pun dah meninggal, dah 2019 lah kalau tak silap saya meninggal dah. Bila Syekh ni tahu perangai budak ni sebab dia rapat dengan pelajar Malaysia, was-was. Tiap-tiap kali takbir mesti banyak kali. Syekh dah takbir lah. Tapi bila anak Malaysia kita ni takbir sekali, lepas tu dia was-was, dia nak takbir sekali lagi, Syekh pegang. Dia tengah-tengah semayang tu, dia olor tangan dia. Dia pegang tangan pelajar-pelajar kita ni. Dia pegang tangan supaya apa? Jangan takbir lagi. Jangan peduli. Sebab benda tu selalu berlaku setiap kali kau nak semayang. Bukan kau terlupa niat dah tu. Itu was-was dah. Gangguan daripada syaitan dah kalau gitu. Menyusahkan kamu dah. Dia ingat lupa ni, dia tak berlaku tiap-tiap kali kita buat perbuatan tersebut. Tiap-tiap kali ambil semayang, mesti basuh muka, dah selesai basuh kaki, basuh muka balik. Sebab apa? Niat ke tidak aku tadi? Kalau tiap-tiap kali wuduk gitu-itu, bukan lupa tu. Begitulah kalau kita baca surah apa pun, kita takbir ke apa ke, kalau tiap-tiap kali kita dah buat, dah ulang benda sama, itu bukan dah tu. Itu gangguan dah, nak mengganggu amal ibadat kita. Tinggalkan dia, teruskan dengan apa yang kita dah buat. Takbir siap dah, Allahu Akbar. Tak niat lagi, peduli. Terus masuk dalam Fatihah. Terus baca doa iftitah dan sebagainya lah. Terus, jangan. Tu dia didik. Jangan takbir lagi. Ibaratnya dia nak bagi isyarat itu. Tapi dah meninggal juga, ramai lagi lah. Syekh Nuh Qudah, anak-anak Malaysia baik juga dengan dia.
pun dah meninggal juga. Nak sebutnya ialah ramai dah para ulama yang dulu-dulu duk mengajar kita sendiri, tapi dah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tinggal laginya kita lah, yang cabuk-cabuk ni lah. Yang kapcai-kapcai ni. Reti sikit sebanyak, tanya banyak jawab dia tak boleh jawab. Tanya sikit-sikit boleh lagi. Tanya banyak, jawab dia tak boleh jawab. Yang alim-alim, jawab dia ramadah yang kembali pada Allah. Jadi sebelum mereka ni hilang, sebelum mereka ni Allah Ta'ala wafatkan, Nabi kata, alaikum bihadhal ilmi. Belajarlah. Pergi cari. Kalau kawasan Selangor ni, kawasan apa, kawasan Selayang ni, ada seorang yang alim. Tapi dia tak mengajar di masjid surah. Dia mengajar mana? Di rumah dia. Agilah lazimi di rumah dia. Dia tak pergi ke mana-mana mengajar di masjid surau. Dia tak nak mengajar begitu. Dia nak mengajar di rumah dia. Agilah cari mengaji. Macam dulu saya ingat di Khazanah Fataniyah. Di Taman Melawa tu. Waktu tu ada Syekh Wan Saghir. Tuan Guru lah, Tuan Guru Wan Saghir. Tuan Guru Wan Saghir ni, dia antara yang menulis dalam Utusan Malaysia, menceritakan tentang ulama'-ulama' Nusantara. Kehebatan ulama'-ulama' di alam Melayu kita ni lah. Dia ada satu slot, hari apa saya tak ingat. Tapi dalam surat khabar mesti ada slot dia. So, waktu tu dia mengajar di apa, di Khazanah Fataniyah. Dia tak mengajar di masjid surau, tapi dia mengajar di rumah dia. So, ramai anak-anak murid datang mengaji. Di khazanah apa, di Khazanah Fataniyah tu. Kemudian bila dia meninggal, maka diganti pula, dibawa datang daripada Patani, apa, Baba Wan Abdul Aziz Al-Fatani mengajar di situ. Mengajar daripada maghrib sampai pukul 11 malam, mengajar 2-3 uti kitab dia baca sekali dia mari. Lepas tu bapa pun dah meninggal dah. Sekarang ni wallahu alam ada lagi ke tidak. Dengar-dengarnya ada anak kepada Wan Sori tu. Wan Autad yang duk mengaji di Pondok Pasir Tumbuh dah balik dah, duk hidupkan balik apa tradisi yang diajar oleh ayah dia. Cuma nak sebutnya ialah ramai dah ulama-ulama yang alim ni dah meninggal dunia. Jadi selama mana duk ada mereka ni, mereka masih hidup, lazimilah mereka. Kebetulan kita bertemu dengan seorang yang alim, follow. Oh, dia ni alim fiqh. Dia tahu empat mazhab, dia reti. Follow. Follow dia, mana dia pergi. Dia mengajar di Taman Bendahara, mari. Dia mengajar di Masjid Amaniyah, pergi. Dia mengajar mana? Di seluruh KL Selangor ni kita tahu. Dia baca kitab macam-macam, contoh dia baca. Fake tapi pengkhususan dia. Pergi cari. Supaya apa? Supaya kita boleh mendalami ilmu, khususnya fardu ain kita lah. Ada orang yang mengajar akidah, katakanlah. Kita tahu, pergi follow, cari. Jangan duduk di tempat kita saja, keluar daripada tempat kita. Kalau tempat kita tak sempurna lah tuntutan ilmu fardu ain tu. Tapi kalau ada dah tempat kita orang nak mengajar ilmu fardu ain, kita tak ke mana pun tak apalah. Tu gitu. Baik. Alaikum bihadzal ilmi qabla an yuqbada. Wa qabduhu, Nabi kata, an yurfa. Dan maksud ilmu itu dicabut ialah diangkat dari permukaan bumi ini. Disebut ayurfa. Boleh jadi, kata ulama, yurfa ni diangkat daripada dada para alim ulama itu. Cuma dalam hadis sebelum ni, hadis yang ke-35, ulama sebut diangkat, dicabut daripada dada ulama ni kurang sesuai. Sebab apa? Ilmu tu adalah anugerah, ibarat hadiah Allah Ta'ala kepada orang yang berilmu, kepada orang yang Allah Ta'ala pilih untuk bagi ilmu pada dia. Bila Allah Ta'ala dah bagi, takkan dia nak tarik balik. Tak ada ulama sebut itulah. Cuma tak ada salah lah kalau kita nak kata dengan hilang, diangkat, dihilangkan daripada dada pun boleh, sebab ada uraian ulama kata gitu. Boleh juga kalau kita nak faham dengan apa, dengan maksud Allah Ta'ala mematikan para alim ulama ni. Lalu Nabi kata, perbuatan Nabi ni disebut oleh Abu Umamah, wa jama'a baina usbu'aihi. Nabi menghimpunkan, Syekh Fahmi terjemah, mengembarkan. Mengembarkan ni maknanya mendekatkan dua jari dia, baina usbu'aihi, wusta wallati talil ibham, hakadha. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk, dengan jari tengah bersebelahan.
Tu kita dah tengok dalam hadis-hadis sebelum ni. Cara Nabi buat tu, Nabi tunjuk. Nabi tunjuk dua jari, Nabi tunjuk apa? Nabi tunjuk di lidah, Nabi tunjuk di dada. Tu di antara kaedah, metod pengajaran. Yang ulama hari ni, ulama pendidikan duk bahas benda tu. Metod pengajaran ni macam mana nak mengajar budak-budak sekolah rendah? Macam mana nak mengajar budak-budak tadika? Tak boleh mengajar budak tadika supaya budak you. Nak suruh budak tadika buat assignment? Tak. Ngajar budak tadika macam budak sekolah menengah? Tak boleh dah. Dia kena bermain je dengan budak-budak tadika. Kita pun kena jadi budak. Sebahagian daripada kanak-kanak juga kita yang mengajar budak-budak tadika. Jadi, itu metod dalam pengajaran. Kita dah lihat sebelum daripada ni dalam hadis Nabi sebut Nabi ajar para sahabat, ada Nabi buat raja, Nabi buat empat segi. Nabi bagi tahu apa benda maksud empat segi ni, patu garisan dalam ni apa. Tu metod yang dibahas dalam bidang pendidikan sekarang ni. Macam mana nak mengajar orang macam ni? Macam mana nak mengajar orang yang pekak? Macam mana nak mengajar orang yang bisu, orang yang buta dan sebagainya? Macam mana nak suruh mereka ni faham apa kandungan sesuatu silibus tersebut? Tu hasil daripada ulama ambil faham, gini kaedah yang Nabi guna ajar. Ada Nabi luki, ada Nabi tunjuk isyarat, ada Nabi buat itu begini dan sebagainya. Ada Nabi ulang 2-3 kali. Itu di antara metod yang pernah Nabi guna dengan para sahabat. Ada kadang-kadang Nabi pegang sahabat dia, Nabi letak tangan atas belakang para sahabat dia. Itu di antara metod-metod pendekatan yang Nabi guna dalam Nabi mengajar. Baik. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, al-alimu wal-muta'allimu. Al-alim ni maksud dia al-alimul amil, orang yang alim dan yang beramal. Al-alimul amil wal-muta'allimu, dan juga orang yang belajar. Orang yang belajar macam mana ni? Orang yang belajar liwajhillah, orang yang belajar tu kerana Allah. Tu ulama semua huraian tu. Kenapa disebutkan al-alim sini? Kita kena faham alim yang beramal. Lepas tu, orang yang belajar pula, kita kena faham orang yang belajar sini ialah belajar kerana Allah. Sebab Nabi sebut syarikani fil ajri. Dua-dua ni, orang yang alim yang beramal dengan ilmu dia, orang yang belajar semata-mata mencari redha Allah Ta'ala, dua-dua ni kata Nabi bersama-sama dalam mendapat pahala. Berkongsiah, al-mustami' syarikul mutakallim. Dalam hadis lain Nabi sebut, orang yang mendengar akan berkongsi dengan orang yang bercakap. Kalau pahala, pahala. Kalau dosa, dosa. Berkongsi. Kalau yang kita dengar tu benda baik, kita berkongsi dengan orang yang bercakap tu kebaikan dan juga pahala. Kalau yang kita dengar tu adalah kejahatan, maksiat, dosa, maka kita berkongsi dengan dia dosa. Sebab orang tak akan bercakap kalau tak ada orang dengar. Orang tak akan mengumpat kalau tak ada orang sudi mendengar umpatan tersebut. Takkan nak mengumpat seorang-seorang kita. Mesti ada orang yang sudi untuk mendengar. Barulah dia bercerita. Begitulah juga ilmu yang baik, ilmu yang soleh ini, andai ada orang yang mendengar, barulah orang bercerita tentang ilmu. So, dua-dua tu berkongsi dari sudut pahala. Nabi kata, wala khaira fi sa'irin nas. Lain daripada mereka ni. Lain daripada, dan orang yang lain dari mereka berdua, yakni orang yang alim, yang beramal, dan orang yang belajar kerana Allah Ta'ala. Lain daripada mereka berdua ni, tidak ada apa-apa kebaikan. Maknanya Nabi nak bagi tahu kat sini ialah kena jadikan diri kita ni biar duduk di salah satu. Kalau kita nak kutip pahala yang banyak, biar kita duduk di salah satu. Tak jadi orang alim, jadi orang ngaji. Kalau boleh lebih lagi daripada tu, jadi orang alim. Kan Nabi sebut kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Tapi kalau tak boleh, duduk dalam keadaan jadi orang belajar. Sebab orang yang mengajar dan orang yang belajar, dua-dua berkongsi pahala. Jangan jadi alim pun tidak, mengaji pun tidak, berilmu pun tidak. Kita ilmu syariah ni cerita ni, boleh jadi kita alim ilmu duniawi kita,
Ilmu engineering kita, alim kita digelar sebagai IR lagi kita. Kita alim dalam doktor perubatan kita, pakar lagi kita, PhD dalam kedoktoran lagi contohnya. Tapi dalam bidang syariat, jahil kita. Nabi tak nak kita jadi orang yang jahil. Nak jadi orang yang belajar. Lebih-lebih lagi, boleh jadi orang yang alim yang boleh mengajar pada orang lain. Wala khaira fi sa'irin nas. Kata Al-Mundhiri, dia kata, ayat yang terakhir yang Nabi sebut ni, al-alimu wal-muta'allimu ni syarikani fil ajri, wala khaira fi sa'irin nas ni, kata Al-Mundhiri, dia kata lebih kurang maksud dia dengan satu lagi hadis. Nabi kata, ad-dunya mal'unatun. Dunia ni dilaknati oleh Allah Ta'ala. Mal'unun ma fiha. Dan dilaknat juga yang ada di dalam dunia ni. Kecuali. Ada kecuali tu. Maknanya, bila sebut kecuali ni, kecuali illa tak dilaknati. Gitu. Bila sebut illa tu, maknanya tak dilaknati tu. Yang nak disebut selepas tu. Yang mana yang tak dilaknati? Nabi kata, yang tak dilaknati ni ialah zikrullah wa ma walahu. Apa-apa yang membawa kita ni ingat pada Allah Ta'ala. Walaupun kita duduk dengan dunia, memang kita duduk dengan dunia pun sebab dunia lah tempat kita apa jadikan sebagai ladang akhirat itu. Tempat kita kutip akhirat itu, pahala kita sebanyak-banyaknya di dunia ni lah. Jadi dunia kita ni, kalau kita jadikan dia sebagai tempat mengingati Allah dan tak terlalai kita daripada Allah, apa-apa saja yang ada di sisi kita ni tak menjauh, tak melupakan kita pada Allah. Tak apa. Kalau makin jauh, makin tak kenal Tuhan, tak kenal pencipta, jawab dia yang tu yang dilaknati oleh Allah Ta'ala. Maka, lebih kurang tu lah. Maka nak jadikan kita orang yang tak dilaknat, cari jalan setiap benda yang kita buat atas dunia ni, walaupun kita sedang buat urusan dunia, tapi tak melupakan kita pada akhirat. Meniaga contohnya. Meniaga dengan apa? Dengan meraikan hukum hakam agama. Kita orang meniaga. Yang kita retinya ialah meniaga contohnya. Anak beranak kita daripada tok nenek kita dulu duduk meniaga dah. Maka kita pun mewarisi perniagaan mereka. Tapi kita meniaga dengan syariat. Kita tak menipu, kita tak rasuah, kita tak riba dan sebagainya lah. Maka perniagaan kita itu adalah perniagaan yang ada di dalamnya ingatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Tak dilaknat. Yang dilaknatnya meniaga juga si kawan bini meniaga. Tapi dalam meniaga tu tipu barang, tipu harga, tipu ini, tipu itu dan sebagainya lah. Meniaga nampak zahir serupa kita dengan dia. Tapi dalam dia meniaga, tak ada ingat pada Allah Ta'ala. Itu dunia semata-mata yang dilaknati. Serupa dengan ni. Maka, al-alim wal-muta'alim ni, pastikan kita duduk di mana-mana lah. Tak boleh jadi orang alim, jadi orang belajar. Belajar seumur hidup tak apa. Duduk dalam belajar. Daripada mula kita kena pengajian, sehinggalah kita mati dalam mengaji. Tak apa. Biar kita mati dalam mengaji. Baik. Satu hadis. Kita baca huraian Syekh Fahmi. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan ketinggian martabat ulama dan penuntut ilmu. Penuntut ilmu agama. Seakan-akan Nabi tidak memberi penilaian kepada yang lain dari mereka berdua. Ya, memang demikian. Kalau seorang peniaga misalnya tidak mengerti ilmu agama, maka sudah tentu ia tidak dapat menguruskan perniagaannya dengan cara yang telah diaturkan oleh agama. Itu saya sebut tadi. Mungkin ia akan memakan harta yang haram dan tidak sedar dengan perbuatannya itu. Begitu pula kalau seorang pegawai yang tidak mau mengaji dan tidak mengetahui hukum hakam agama, mungkin sahaja dia akan banyak mengerjakan larangan-larangan agama sedangkan dia tidak sedar. Silakan mau jadi peniaga, pengusaha, pegawai dan sebagainya, tetapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Batas-batas agama mesti dijaga, kewajipan agama jangan ditinggalkan. Apabila petani, peniaga, pengusaha dan pegawai jauh dari agama dan tidak mahu mengaji, maka akan wujudlah peniaga yang menipu, pengusaha yang tidak kenal halal haram, pegawai yang korupsi dan sebagainya. Oleh itu, kembalilah kita kepada agama. Baik mengajar atau belajar dan teruskan usaha kita di bidang masing-masing.
Agama tidak melarang petani dari bertani. Agama tidak melarang peniaga dari berniaga. Begitu pula agama tidak melarang pengusaha dari usahanya. Dan tidak pernah melarang seorang dari menduduki apa-apa jawatan di dalam kerajaan. Tetapi hukum agama mesti dia jaga. Sedangkan hukum hakam agama itu tidak akan dapat diketahui kecuali bila ada kegiatan belajar dan mengajar. Ini saya pernah sebutkan kisah Syekh Fahmi. Jaga agama ni. Waktu dia pulang daripada Kedah nak mari mengajar di Kuala Lumpur. Masa tu tak ada orang tolong bawa. Bila dah zaman-zaman apa zaman moden sekarang ni sebelum sebelum dia meninggal lah. Dah ada orang bawa lah dengan kereta. Dulu naik bas. Dia cerita sendiri bila dia nak naik bas tu dia beli tiket dua. Bas kan duduk berdua kan. Bila duduk berdua, dia risau bila beli tiket satu, sebelah tu perempuan ajnabiyah. Jadi dia beli tiket dua, biar sebelah tu kosong. Beli tiket dua, tu jaga agama ni, penterjemah ni. Penterjemah dan penghurai ni, orang jaga agama. Kita-kita, sedap baru dah kalau perempuan ajnabiyah duduk sebelah. Tu perangai kita, naik kapal terbang. Kalau kebetulan perempuan ajnabiyah pula duduk sebelah kita, tak ada kira nak tukar dah kita. Pakai duduk sebelah tu, lepas tu buat-buat mengantuk, terlentuk kita. Masa tu kepiah pun tak akan dah. Orang pun tak kenal. Ni jemaah mentamam bendahara ni. Orang tak kenal dah. Macam-macam hari perangai kita. Tu nak cerita Syekh Fahmi ni antara orang yang jaga syariat. Jaga syarikat sampai ke tahap tu tak nak ada orang ajnabiyah duduk di sebelah dia waktu dia naik bah. Baik. Mana tadi? Dan tidak pernah melarang pun seorang menduduki apa-apa jawatan dalam kerajaan. Tetapi hukum agama mesti dijaga. Sedangkan hukum hakam agama itu tidak akan dapat diketahui kecuali bila ada kegiatan belajar dan mengajar. Maka hadirlah ke majlis taklim, duduklah bersila di hadapan tuan guru, buka hati selebar-lebarnya untuk menerima nasihat agama. Buangkan sifat sombong dan angkuh. Ingatlah bahawa segala keadaan dapat bertukar bila-bila masa saja. Ingat ngaji dengan Syekh Fahmi ni, kita hikam Ibnu Athaillah. Banyak kali saat dia baca dia sebut, saya pun tak faham ni, dia kata, kita pun tak sampai ke maqam ni. Tu orang setara dia. Banyak kali duk baca kitab hikam tu, dia duk ulang ayat tu. Saya pun tak faham ni tuan-tuan, saya pun tak sampai lagi ke tahap ni. Di mana dia duduk, di tahap mana dia duduk, Allahu a'lam lah. Cuma nak beritahu tawaduknya dia dalam mengajar. Tu nak beritahu orang yang berilmu. Bila makin banyak dia berilmu, dia tak sombong dan tak angkuh. Buangkan sifat sombong dan angkuh. Duk mengaji hadis jadi sombong pula. Itu pelik. Nabi tak mengajar kita jadi sombong dan angkuh. Ingatlah bahawa segala keadaan dapat bertukar bila-bila masa sahaja. Dan malakul maut dapat mencabut nyawa kita bila-bila masa sahaja. Belajarlah dan teruslah belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menunjuki kita jalan hamba-hambanya yang soleh. Amin. Masuk dalam doa Syekh Fahmi Zamzam kita. Dia tak ada dah, tapi dia berdoa, kita baca kitab dia, masuk kita dalam doa yang dia tulis. Baik. Hadis ke-37. 10 minit. Ilmu bila tidak diamalkan bererti ilmu itu telah diangkat. Baik. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Darda radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan ingat, Abu Darda ni antara sahabat yang masih saat dia masih lagi menyembah berhala. Ada sahabat yang dah memeluk Islam, dia masih lagi dengan berhala dia. Ni Abu Darda. Abu Darda ni dia bersaudara ataupun dia berkawan rapat dengan Abdullah ibn Rawahah. Abu Darda ni, tuan-tuan boleh lihat kisah dia ni dalam kitab Suar min Hayati Sahabah. Ada terjemahan Melayu lah. Abu Darda ni dia berkawan rapat dengan Abdullah bin Rawahah. Ketika Abdullah bin Rawahah ni dah memeluk Islam dah, dia dak lagi. Padahal dia dua tu kawan karib, kawan rapat. Jadi Abdullah bin Rawahah ni dia ambil langkah. Dia kan seorang yang kawan rapat dengan apa, dengan Abu Darda ni. Dia ambil kesempatan bila mana Abu Darda ni keluar daripada rumah. Abu Darda ni
Pagi-pagi sebelum dia keluar ke tempat dia berniaga, ke kedai dia berniaga, dia akan apa? Dia akan wangikan dulu berhala yang ada dalam rumah dia tu. Lepas tu dipakaikan dengan apa? Dengan sutera. Ha, lepas selesai dia menggilap, dia wangikan, dia pakaikan dengan pakaian sutera, maka barulah dia keluar pergi ke tempat dia berniaga. Ha, maka selepas daripada dia keluar tu, datang Abdullah bin Rawahah ni, kawan karib dia ni. Datang Abdullah bin Rawahah. Masa tu ada bini kepada apa? Abu Darda, maknanya Ummu Darda lah, ada di luar daripada rumah. Jadi Abdullah bin Rawahah minta izin, aku nak masuk dalam rumah. Seorang isteri yang tahu ni kawan karib dia, silalah masuklah. Tak ada orang pun dalam rumah tu. Jadi Abdullah bin Rawahah ni ambil kesempatan, dia ambil patung yang diwangikan oleh Abu Darda, yang dipakaikan dengan apa? Dengan sutera ni, dia ambil, dihancurkan, dia buang. Lalu bila dah balik, apa, balik Abu Darda ringkas ceritanya, Ummu Darda tengok dulu apa yang berlaku, maka dia tahulah siapa lagi buat, tak ada dah orang lain yang masuk dalam rumah dia, Abdullah bin Rawahah lah. Maka Ummu Darda ni dah takut dah. Sebab apa? Membenarkan orang lain masuk, apatah lagi menghancurkan berhala. Balik apa, Abu Darda tengok berhala dihancur, bini dia bagi tahu pula, kawan karib engkau yang paling rapat dengan engkau yang menghancurkan berhala kita ni. Malam mula-mula dalam kitab sirah tersebut, mula-mula dia memang nak marah lah. Tapi bila dia dah derda, dia mikir balik, dia kata, kalaulah berhala ni yang aku sembah ni ada kuasa, ada tenaga, nescaya dia boleh pertahankan diri dia sendiri. Itu asbab, asbab Allah Ta'ala nak bagi hidayah melalui sahabat dia, Abdullah bin Rawahah. Jadi bila dah begitu, dia pergi cari Abdullah bin Rawahah. Bila dia dah reda daripada nak marah, pergi cari Abdullah bin Rawahah. Akhirnya dia berdua pergi bertemu dengan Rasulullah, mengisytiharkan keislaman dia. Itu Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini Abu Darda ni cerita pada kita hadis ni. Dia kata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shakhasa bi basarihi ila as-sama thumma qala. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, pada suatu masa kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengangkatkan pandangannya ke arah langit. Fashakhasani yarfa. Nabi angkat mata dia, mana Nabi tengok ke langit, melihat dengan mata dia lah, ila sama. Thumma qala, kemudian Nabi pun berkata, Nabi bersabda, Nabi kata apa? Hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nasi hatta la yaqdiru minhu ala syai. Nabi kata inilah masanya, awan-awan tu waktu. Awan tu dengan makna waktu. Inilah masanya ilmu yukhtalas. Ilmu itu dicabut. Yukhtalas ni yurfa wa yuslabu bi sur'ah gitu. Yukhtalas ni diangkat dan dicabut, disentap dengan cepat. Itu ilmu. Nabi sebut, ini dah sampai masa dah ni. Allah Ta'ala dah mencabut ilmu-ilmu yang ada di dalam dada manusia. Dengan cara cabut kau, ataupun dengan cara melupakan kau, ataupun dengan cara mematikan kau. Itu maksud yang ulama hurai lah. Daripada manusia sehingga mereka sudah tidak dapat lagi untuk menahannya, hatta la yaqdiru minhu ala syai. Faqala Ziyad bin Labid al-Ansari, maka kata Ziyad bin Labid yang ada dalam majlis yang sama, dia kata, kaifa yukhtalasul ilmu minna wa qad qara'nal Quran. Kata Ziyad bin Labid al-Ansari, dia kata, bagaimana ilmu itu boleh dicabut dari kalangan kami sedangkan kami masih lagi duk baca Quran? Macam mana boleh diangkat, boleh hilang sedangkan kami duk baca Quran? Wa qad qara'na al-Quran. Fa wallahi, kata lagi, kata Ziyad bin Labid lagi, dia kata, fa wallahi la naqra'annahu wa la nuqri'annahu auladana wa nisa'ana. Ha, tengok bagusnya dia. Dia kata apa? Demi Allah, kami akan sentiasa membaca Quran dan kami akan sentiasa mengajarkannya kepada anak-anak kami dan isteri-isteri kami. Sini ulama ambil pengajaran. Setiap daripada kita, orang tua mesti mengajar anak-anak Quran. Mesti mengajar anak-anak Quran. Nak boleh mengajar anak-anak Quran, kita mula-mula kena reti Quran. Kalau kita sendiri tak reti Quran, macam mana nak ajar anak Quran? So kita sendiri nak kena mengaji Quran. Bila dah lepas, dah time dia,
Dah berlalu dah masa ustaz saya kalau mengaji pun tak sempat dah nak mengajar anak-anak besar-besar dah tak apalah. Dan nak macam mana kita pun payah dah nak ingat pun tak reti dah nak sebut pun payah dah. Mengaji untuk kita. Patut anak atahlah pada orang boleh mengajar. Dah kita cuai dah dulu kita di apa kita sendiri kita cuai dah. Maka serahkan anak kita pada orang supaya anak kita generasi selepas daripada kita tak cuai. Boleh mengajar orang lain pula, boleh mengajar anak dia pula apa cucu kita Quran tu. Ni ulama ambil pengajaran daripada sini. Labib bin Ziyad sebut ni, kami akan baca Quran dan kami akan ajar anak-anak kami, isteri-isteri kami Quran. Faqala, maka Nabi jawab, thakilatka ummuka ya Ziyad. Nabi kata apa? Mana Nabi kata? Thakilatka ummuka ya Ziyad. Celakalah ibumu kerana kehilanganmu, wahai Ziyad. Terjemah celaka ni, tuan-tuan jangan fikir Nabi guna kalimah yang kasar, mencelakakan. Tak. Bukan maksud kalimah thakilatka ummuka ni dengan makna mencerca, mencaci. Tak. Ulama kata kalimah ni, walaupun kita faham dari sudut terjemahan dia secara harfian, secara huruf, apa secara kalimah, dengan maksud celaka ataupun dengan maksud cercaan, tapi dia digunakan oleh orang Arab bukan dengan maksud demikian. Dia biasa gitu. Taribati adaka, anasaya celakalah kamu. Binasalah kamu, rugilah kamu. Tapi bukan dengan maksud mendoakan kejahatan, tidak. Saat lagi tuan-tuan kata, terjemah celaka ni maknanya Nabi pun mencelakakan juga. Sahabat dia yang bernama Ziyad ni, tak, bukan dengan maksud kalimah tu kita boleh faham Nabi sebut dengan mendoakan kecelakaan kepada sahabat dia. Tak. Kalimah tu digunakan oleh kebiasaan orang Arab, dibiasa keluar di mulut gitu. Apatah lagi perkataan selepas tu, aku sebenarnya menganggap engkau dari kalangan ulama di negeri Madinah. Macam-macam maksud Nabi menggunakan takilat ke ummuka ni maknanya, alah, kesianlah mak engkau gitu. Aku dah anggap engkau ni macam orang alim di Madinah. Tiba-tiba engkau pun tak boleh nak faham. Gitu lebih kurang. Bukan maknanya Nabi mendoakan kecelakaan kepada sahabat dia, tidak. Jangan pula tuan-tuan menggunakan ni Nabi pun cakap kasar mencelakakan, kita pun mencelakakan orang, celakakan semua pengguna jalan raya yang kita tak berkenan memandu di atas jalan raya. Tidaklah. Baik. Thakilatka ummuka ya Ziyad in kuntu la'udduka min fuqaha'il Madinah. Kata Nabi, aku sebenarnya menganggap engkau ni dari kalangan ulama di negeri Madinah ni. Cubalah lihat, Nabi kata, hadhi tauratu wal injilu indal yahudi wal nasara, famadha tughni anhum. Tengoklah kitab Taurat, kitab Injil ni. Ada di kalangan orang-orang Yahudi, kitab Injil. Ada di tangan orang-orang Nasrani. Apa kitab tersebut? Apakah kitab yang ada di kalangan mereka itu telah memberi faedah pada mereka? Tak ada. Sebab apa? Alim ulama mereka sendiri mengubah kitab Taurat dan Injil mereka. So mereka, ulama-ulama mereka pun tak ambil manfaat daripada kitab Taurat Injil. Apatah lagi orang awam. Bila dah diubah oleh orang apa? Oleh orang yang berilmu, orang alim, kitab Taurat dan Injil, orang awam tak akan faham dalam kandungan tersebut. Contohlah yang saya sebut dalam kuliah tafsir saya. Ya? Bila mana mereka mengubah dalam kitab Injil, sepatah dua patah pun cukup dah mereka ubah. Mereka ubah apa? Ciri-ciri Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman disebut dalam kitab-kitab mereka, bagaimana kulit dia putih kemerah-merahan, rambutnya ikal, matanya yang hitam memang hitam, yang putih memang putih dan sebagainya lah ciri-ciri. Kalau dia ubah sepatah je, Nabi akhir zaman ni bukan putih kemerah-merahan tapi hitam ataupun sawo matang dan sebagainya lah. Dia ubah sepatah cukup dah. Datang Nabi betul-betul, Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah datang cerita kepada orang Yahudi, akulah Nabi akhir zaman yang diceritakan dalam kitab Taurat dan Injil. Tak terima dia, sebab apa? Engkau tak sama pun dalam kitab kami. Kitab kami kata yang datang di akhir zaman bukan putih kemerah-merahan. Dia adalah orang yang gelap ataupun sawo matang dan sebagainya, ataupun putih melepak. Rambut engkau pula, tengok, engkau di dalam kitab kami kerinting, engkau pula ikan mayang, tak jadi. So, ulama-ulama mereka sendiri pun tak ambil manfaat daripada kitab mereka. Bahkan mereka ubah
Kerana dengkinya mereka dengan Nabi akhir zaman tu akan lahir daripada bangsa Arab, bukan daripada keturunan mereka. Jadi bila dah orang agama mereka pun tak ambil manfaat daripada kitab-kitab mereka, maka orang awam macam kita lah pasti lebih-lebih lagi tak akan dapat manfaat daripada kitab Taurat dan Injil. Kalau kita di zaman itulah. Baik. Maka faqala Jubairu falaqitu Ubadata ibnu falaqitu Ubadata bin Samit radhiyallahu anhu faqultu ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda radhiyallahu anhu fa akhbartuhu alladhi qala. Berkata Jubair radhiyallahu anhu, lalu aku datang menemui Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan aku berkata kepadanya, apakah engkau pernah mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda seperti yang tersebut pada hadis tadi? Maka Ubadah berkata, qala, faqala sadaqa, sadaqa Abu Darda. Nah gitu. Sadaqa tu benarlah, benar siapa? Benarlah Abu Darda. Benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Darda. Dan kalau engkau mahu, fa in syi'ta akhbartuka ma awwalu ilmin yurfa. Bahkan lebih lagi nak ditambah oleh seorang sahabat ni, Ubadah bin Samit. Kalau engkau nak tahu lebih lagi, aku nak tambah. Apa dia? Aku nak beritahu kepada engkau ilmu yang awal-awal akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Ini kata Ubadah bin Samit kepada Jubair. Dia kata apa? Awalu ilmin yurfa'. Ilmu yang mula-mula sekali akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Maka dia kata, awalu ilmin yurfa'u minan nasi al-khushu'u. Dan kalau engkau mahu, aku ceritakan kepadamu ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia. Ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia ialah khusyuk. Yakni kata Syekh, dalam sembahyang. Kita tak ada khusyuk. Semalam saya baru sebut. Yang mengganggu kita dalam ibadat solat ni dunia kita. Sebab apa? Terpautnya hati kita dengan dunia. Itu dipanggil orang yang tidak ada sifat zahid. Dipanggil. Ataupun kita nak panggil zuhud pun boleh, nak panggil zahid pun boleh, pulanglah. Cuma nak beritahu, kita ni sebab tidak ada sifat zahid, so hati kita terpaut dengan dunia. Hatta dunia ni, kita masuk dalam surah ni pun, kita tak tinggal di luar dunia kita. Sehingga terbawa-bawa dalam semayang kita, takbir dah, Allahu Akbar, tinggal mutu parking bawah-bawah pasal. Mutu parking bawah apa bawah khemah tu. Tinggal apa yang di rumah, apa macam-macam lagi di tempat kerja, duk main dalam kepala kita. Sebab apa? Sebab terpaut dengan dunia hati kita. Tapi kalau kita tinggal di luar, jawab dia sibuklah kita dengan sembahyang kita. Paling-paling tidak sibuk dengan bacaan kita. Lisan kita menyebut alhamdulillah, hati kita pun turut sama alhamdulillah rabbil alamin. Lisan kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hati kita pun turut serta subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi dah duk sibuk dengan duniawi kita yang kita tinggal apa yang kita bawa sekali. Sehingga kita masuk dalam semayang pun duk ingat benda yang sama juga. Tu sebab jiwa kita, hati kita tidak zahid. Macam mana nak zahid? Tu kena mengaji ikut satu cabang ilmu lagi lah. Kita panggil ilmu tasawuf. Tu dia ada penawar dia. Macam mana nak cabut, buang daripada hati kita sifat apa? Sifat hubbud dunia. Baik. Yushiku an tadkhulal masjidal jami'a fala tara fihi rajulan khashian. Barangkali. Yushiku ni maksud dia qarubaz zaman. Maknanya kita ni dah menghampiri satu zaman dah, iaitu zaman kita masuk, kamu masuk dalam masjid jami', kamu masuk di dalam masjid, kamu tak akan ketemu ada seorang lelaki pun yang khusyuk dalam solat dia. Zaman kita, zaman kita bukan setakat makmum tak khusyuk, imam pun tak khusyuk dalam sembahyang. Duk ingat juga apa benda duniawi yang apa yang kita bawa sekali masuk ke sehingga ke dalam ibadat solat kita. Ni kata apa kata ulama, kata sahabat Nabi, ilmu yang pertama sekali yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu al-khusyuk. Khusyuk ni apa? Khusyuk ni khasyah. Khusyuk ni berasa takut. Khusyuk ni berasa tawaduk dengan Allah. Khusyuk ni berasa tenang dengan Allah Ta'ala. Tak ada lah dalam hati kita. Berasa gerung, berasa takut. Kalau ada dalam hati kita saat kita beribadat, habis terlupa lah benda lain. Sebab apa? Duk risau kita duduk depan Allah Ta'ala ni. Tapi sebab tak ada rasa takut, rasa gerung pada Allah Ta'ala.
Walaupun saat tu kita tahu dengan ilmu kita mengaji, Allah Ta'ala duduk tengok hati kita, ada apa dalam hati kita saat kita sedang solat tu. Betul kau mengada aku ini wajah tu wajah lillazi fatara samawati wal ardu. Mulut duk sebut, hati mulut mana sekarang ni? Mu ni dakwa dakwi ya. Pendakwa yang dusta, ha dipanggil. Kalau betul, kalau boleh kita dengar dah Allah Ta'ala sebut jawab dia, pasti kita akan dengar Allah Ta'ala kata, mu ni pendakwa dusta ya. Kata mengada aku, tapi hati tak mengada pun. Wajah je, muka zahir je duk mengada Allah Ta'ala. Hati tak mengada pun. Benda yang disebut oleh Nabi, ilmu yang paling awal diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga sahabat kata kita tak akan dapat lihat lagi di satu masa nanti orang yang ada khusyuk di dalam hatinya. Habis dulu situ. Akan datang insyaAllah dia dah habis tiga hadis lebih kurang sama maksud dia, diangkat ilmunya oleh Allah. Akan datang mencari ilmu hendaklah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Hadis ke-38. Wallahu a'lam.